Oh ini gaya banget bawa mobil mewah. Dan gak lama ada cewek cantik yang mandangin mobil itu. Nah si cewek langsung pamer. Dia bilang itu ditawarin antar pulang. Padahal sebenarnya mobil itu bukan punya dia bengkel. Dia pakai mobil pelanggannya buat gaya-gayaan. Nah besoknya mereka udah janjian ketemu lagi kan di restoran mewah. Si cewek kebingungan gak ngerti menu-menunya. Udah gitu pas bayar mahal banget sama kayak gajinya sebulan. Cewek ini sampai harus minjem duit bosnya supaya bisa terus ngedeketin cewek-cewek ini. Bahkan dia benar-benar suka. Tapi tiba-tiba cewek itu ngajak makan di restoran mewah lagi. Padahal cewek ini udah gak punya uang. Apalagi bosnya bilang kalau mobil mewah yang selama ini dia pakai udah mau dijemput pemiliknya. Ya walau berat ini udah saatnya dia harus jujur. Cewek ini akhirnya minta maaf dan ngaku kalau dia tuh cuma pura-pura kaya karena dia pengen dekat sama cewek ini. Tiba-tiba si cewek muncul dan kagetnya ternyata dia tuh pemilik asli mobil mewah itu. Jadi dari awal dia mandangin mobil itu ya karena heran. Itu kan mobilnya. Tapi sebenarnya dia juga tertarik kok sama cewek ini. Dia minta jangan pura-pura kaya lagi karena cewek ini bakal tetap nerima dia apa adanya.